yang beruntung hari lewat janji, yang beruntung hari lewat janji, lewat janji hari laju.
Kiri. Kondisi yang ada di Rombukal, perhatikan dari teman-teman peduli juga lagi membagikan beberapa buku untuk anak-anak sekolah. Balik deh. Ya, ini wajah Dede yang cukup prihatin melihat kondisi yang ada di sini. Adik-adik kita yang masih duduk di bawah. Sepanjang aliran air ini yang terdapat banyak korban. Yang beruntung hari lewat jati, yang beruntung hari lewat jati, lewat janji. Dari mana? Dari Bertais. Kita dari remaja Masjid Nurul Yakin Bertais. Ya, terima kasih banyak buat para donatur yang sudah sama Gonar. Pusaka Timur sama Terbes ya. Sorry. Oh iya. Bisa biar saya sini yang foto. Baik. Ayo, dari mana, Pak? Dari Mas Pagi Timur. Pusaka Timur. Kita dari Karang Taruna, Masjid Pemuda Karang Taruna. Ya, ini ketua Karang Taruna juga. Ya. Sama teman-teman dari SIMIK dari Universitas Hamzah Wadi juga. Kondisi ya, ini kondisi terparah di Sepapan, dan ini walaupun gerimis tidak menghalangi niat kami untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di sini, dan kita akan langsung serahkan ke ketua RT-nya tadi sebentuk sekarung beras bersama dengan alat-alat dapur dan tentunya bahan-bahan yang bisa berguna untuk mereka selama di dalam pengungsian. Terima kasih. Oke. Video. Bentar teman-teman dari anu juga. Bentar. Apa nama kampungnya ini? Sepapan. Ini namanya Sepapan. Gambir. Sorry. Paling terparah. Enggak apa-apa. Nanti di lain tempat. Enggak ada yang tersisa. Gambir. Rumah, bangunan maupun tempat-tempatnya istirahat hancur, bisa dibilangin hancur. Cukup ya? Ya, cuman banyak ya. Yang kita
kalian. Tentang kata kondisi sekarang di sini. Kondisi di sini. Sebutin asalnya dulu. Ayo, siapa? Ayo. Ayo udah semua ada. Siapa dah? Ayo. Siapa? Ya, inilah keadaannya. Iya. Siapa nih? Asalnya dulu lungguh dari mana? Kami dari remaja Masjid Nurul Yakin Bertais. Ya, untuk sekedar penanya sumbangan untuk para korban banjir kita yang ada di Lombok Timur. Inilah situasinya kayak gini. Bangunannya udah enggak layak sudah. Enggak layak huni. Mata pencaharian dari hasil ya. Perkebunan nalan dulu bang sudah ya. Mungkin tidak bisa terselamatkan lagi. Sangat memprihatinkan ya, sangat memprihatinkan dan semoga akan ada donatur-donatur lagi dan tidak ada terjadi banjir dan musibah lainnya. Inilah. Ya. Ayo diserah terima aja langsung Pak. Okay. Ya. Ayo Pak RT. Ayo ATK-nya semua diturunkan ATK-nya. ATK. Di sini rame anak-anak. Ya. Alat tulis. Halo. Saya kasih keterangan, Ibu. Kasih keterangan. Bayi yang selamat. Mas Bol kasih tempat banjir bandang yang kejadiannya pada hari Sabtu deh. Sabtu Pak ya. Bayinya. Nah, bayi inilah bayi yang terapung yang selamatkan sampai 3 lebih dari 3 jam Bu ya. 3 jam dia terapung. Di atas karpetnya. Saking ibu bapaknya senyum deh. Senyum.